Sepanjang minggu ini trending nampaknya video persembahan nyanyian anak kepada Emeza Aznan iaitu Adrian dalam rancangan Family Duo di YouTube dan laman media sosial yang lain. Mana tidaknya, suara Adrian yang memukau dan menggunakan teknik vocal whistling dipuji ramai pihak termasuk dalam dan luar negara. Kak Amiza dan juga Adrian, pertama sekali kita nak ucapkan tahniah di atas kemenangan Family Duo baru-baru ni. So macam mana Adrian? Menjangkakan tak menang malam tu? Tak, saya tak jangkakan pun sebab saya ada banyak terkucil masa tu eh. Walaupun suara mendapat pujian malam tu, Adrian rasa ada terkucil lah? Ada banyak. Apabila menjadi trending selepas video Adrian buat persembahan dengan Kak Amiza menang dan mendapat banyak komen-komen pujian kan, apa yang Kak Amiza boleh katakan apabila trending di YouTube? Tak cukup lah mic ni. Kejap. Rasa macam terkejut, tak percaya. Sebenarnya Adrian lah yang membuatkan benda tu trending. Dan juga Adrian dengan tiga mic tu juga I punya performer ni jangan lupa tau. Rasa terkejut dan terharu, rasa gembira of course. Gembira sebab kalau setakat menyanyi, semua orang boleh menyanyi. Buat whistling, semua orang pun boleh buat whistling. Tetapi saya rasa bangga, terharu kerana anak saya berani perform secara live atas pentas yang besar, program yang besar, di stesen yang besar. Pertama kalinya. Terus mendapat kemenangan tu Kak Amiza. Itu lagi terkejut. Sebabnya masa habis dia perform, dia pegang tangan saya, dia cakap macam ni, "Sorry mami, kita kalah." Tapi saya cakap kat dia, "Tak apa sayang, yang penting kita have fun dan this is exposure for you." Memang niat saya masuk-masuk tu pun, ini adalah kenangan manis antara saya dengan anak saya nanti seumur hidup, forever. Kak Amiza pun ada berkongsi di laman media sosial Kak Amiza kan, dapat komen positif dari pelakon Ibu Fauzanawi, daripada media senior, daripada ramailah rakan-rakan artis juga yang memuji suara Adrian. Jadi apa yang Kak Amiza boleh katakan mendapat itu banyak feedback yang positif lah daripada mereka di luar sana? Saya memang sangat terharu lah. Persembahan Adrian pada malam itu dalam program Family Duo menjadi bualan pada orang-orang yang memang sangat pakar dalam bidang ini. Saya sangat-sangat berterima kasih pada Ibu Fauzanawi, Ira Fazira, Anwar Zain, Syafiq Naswib. Sangat ramai yang sampai tak terbalas komen tu. Bangga lah, macam terharu lah. Sebab dia dikira power kan. Dia masuk AJL, dia guru vokal semua. Bangga lah. Ada juga komen-komen yang saya baca. Ada yang mengatakan, "Oh, suara belum balik lagi, belum pecah lagi, bolehlah nyanyikan lagu-lagu sebegitu." Sebagai seorang ibu dan Adrian jugalah, apa yang Kak Amiza boleh katakan dengan komen-komen inilah? Mungkin satu dua je lah kan yang cakap macam tu kan, ada juga. Tak apa, yang pertamanya okey, bukan semua orang akan setuju dengan orang lain, masing-masing ada pendapat. Sebab suara dia belum balik, tak apalah, janji dia dapat perform atas stage tu. Saya tak kisah yang dia belum balik tu, yang saya kisahkan ialah dia berani duduk atas tu. Kalau kita ni pun, kita ada stage fright. Penyanyi-penyanyi yang power pun pasti ada stage fright. Ini kan pula dia ni budak first time, dia selamba kat atas tu kan. Itu yang wow lah. Hala tuju Adrian lah Kak Amiza. Dah tengok ramai berikan komen positif, ramai kata boleh gilap lagi ni bakat Adrian. Mungkin Kak Amiza ada memikirkan untuk mengetengahkan lagi Adrian dalam bidang seni suara. Of course lah, bila anugerah yang Allah bagi pada dia, dia tak pergi belajar vokal, tidak ada basic apa pun, dia cuma dengar-dengar kat rumah orang menyanyi apa semua. Kalau ada ruang dan peluang dalam kalau ada ruang dan peluang dalam bidang ni, pastinya akak akan support. Tapi kalau dia ada cita-cita lain pun, akak akan support. Ada yang merisik dari pada satu stesen besar, tapi kita belum berbincang lagi dan akan berbincang dalam masa yang terdekat ni. Okay, Adrian, macam mana? Dah bersedia untuk dikenali juga selepas ni macam ibu? Bolehlah, bersedia. Bersedia. Boleh. Dah jadi penyanyi tak? Boleh. Terima kasih lah sebab sokong Mami dengan Iyi. Bagi kata-kata positif, diorang cakap negatif pun kita ambil yang positif je lah kan. Betul. Sebab kita ni tak hidup dia puji, tak mati dia keji. Itu kita harus pegang benda tu. Lagi berisi lagi menunduk, lagi berisi pergi gym.